untuk nyanyi lagu beliau. Jadi seni ya, oke, siap gitu kan. Jadi tantangan baru gitu, jadi lagu pop. Mungkin beliau bilang kalau saya tuh cocoknya lagu pop ketimbang lagu dangdut gitu kan. Tapi tidak apa, namanya juga kita penyegarnya seni ya, apa coba. Mungkin image-nya image Tiara Dewi sekarang yang lagi nyanyi pop, mungkin yang dimunculkan yang lebih mungkin lebih ABG, jadi pakai baju kan, pakai baju ya, yang gaun-gaun sekarang casual gitu, karena kan memang lagu pop kan, enggak pakai baju yang lebih santai aja sih, lebih enak. Jadi saya harus ganti nama. Jadi tadinya Hiara jadi Tiara Dewi. Itu jadi perubahan. Jadi sekarang memang ke titik ke nol lagi ya. Jadi menitik alir dengan nama yang baru. Mudah-mudahan suasana baru dan rezeki baru ya. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Mungkin sekarang saya bisa lebih mengenal lagu pop ya. Itu kan suatu ilmu. Ilmu yang tidak bisa sekolah, nggak bisa ini gitu, karena memang ilmu itu sangat mahal. Dari pas Pak Cosi itu mendidik saya gitu ya, dari mungkin dari nol, karena memang kan saya dangdut ya, untuk pindah ke pop itu kan sangat luar biasa. Jadi dilatih terus digodok tiap hari gitu kan, supaya saya bisa nyanyi pop ya. Alhamdulillah ternyata keluarlah lagu Ku Ingin gitu.